gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 3, 2, 1. Let's rock. Okay, untuk konsep, sebelum kita menjawab soalan cert tu, ada beberapa konsep yang kita perlu kuasai. Antaranya, apabila cert kuasa 2, cert itu akan dibatalkan. Seperti contoh tu, punca kuasa A dan kuasa 2, kita akan dapat A. Contohnya, sebenarnya punca kuasa A kuasa 2 ni sebenarnya dia sama je macam A darab punca kuasa A ataupun cert A sama dengan A. Okay, untuk kita buktikan, kita boleh buktikan. Contoh, kita ambil punca kuasa 81. Kita darabkan dengan punca kuasa 81, kita akan dapat 81 balik. Okay, untuk konsep yang kedua pula, sebenarnya 2 tu, dia sebenarnya darab dengan cert 2x sama 2 tu. Dia sebenarnya darab. Dan bila kita nak selesaikan persamaan ni, kita kena pindahkan 2 ke sana dan dapat macam tu. Dan seterusnya, bila tinggal cert 2x sama 2 saja, punca kuasa 2 tu kita boleh pindahkan ke sana dan dia akan jadi kuasa 2. Punca kuasa 2 jadi kuasa 2. Okay, soalan 4A. Selesaikan persamaan cert 2x tambah 3 tambah 2 sama dengan cert 2x kuasa 1. Okay, dekat sini kita dah nampak di sebelah kiri dan sebelah kanan dua-dua ada cert. Okay, oleh itu kita boleh hilangkan cert tu dengan kosongkan 2. Okay, seperti ini, sebelah kiri kosong 2, sebelah kanan pun kita kosongkan 2. Okay, kalau nak kosongkan 2, cara yang mudah cikgu ajar, boleh guna formula bulat kosong 2, garis kosong 2 dan bulat darab garis darab 2. Okay, kalau cert 2x tambah 3 kosong 2 akan jadi 2x tambah 3, sebab seperti yang kita belajar dekat syllabus, cert A kosong 2 sama dengan A. Oleh itu, cert tu hilang sini. Okay, 2 kosong 2 jadi 4. Dan cert 2x sama 3 darab 2 akan jadi 2 cert 2x sama 3 darab 2 akan jadi 4 cert 2x sama 3. Okay, kali ni kan punca kuasa dia kuasa 2, so dia akan jadi hilang punca kuasa, akan jadi 2x sama 1 je. Contohnya ini kita boleh selesaikan jadi 2x sama 7 tambah 4 cert 2x tambah 3 sama dengan 2x sama 1. Okay, kita boleh pindahkan 7 ni ke sini. Jadi negatif 1 tolak 7 akan jadi negatif 8. Dan 2x tolak 2x akan jadi 0, hilang x dah. Okay, jadi tinggal 4 cert 2x tambah 3 sama dengan negatif 8. 4 cert 2x ni ialah 4 darab 7 kosa 2x sama 3. So kita boleh pindah ke sini, jadi bahagi. Jadi cert 2x tambah 3 sama dengan negatif 2. Okay, kat sini pula kita nak hilangkan punca kosong ni, kita ubah ke belah kiri, ke belah kanan, ke belah kanan, dan akan jadi kosong 2 macam ni. Okay, jadi 2x sama 3 sama dengan 4. Pindah 4 tolak 3 sama dengan 1, 2x sama dengan 1. So kita dapat x sama dengan 1 ke 2. Terdapat beberapa konsep yang perlu kita tahu sebelum menjawab soalan log admit. Konsep yang pertama adalah samakan asas ataupun membina asas yang baharu. Secara umumnya, log A asas B boleh ditukarkan kepada log asas yang baharu. Dan A perlu diletakkan di atas pecahan, manakala B diletakkan di bawah pecahan. Contohnya, log 5 asas 2. Kita nak tukarkannya kepada log asas 3. Jadi, pertama sekali kita perlu tulis dulu log asas 3 per log asas 3 dan bawakan 5 ke hadapan dan 2 ke bawah pecahan. Jadi, jawapannya adalah log 5 asas 3 per log 2 asas 3. Ia bersamaan dengan log 5 asas 2. Seterusnya, konsep yang kedua adalah memotong log yang sama. Contoh, log B asas A sama dengan log C asas A.
sebelah kiri dan sebelah kanan mempunyai log asas yang sama. Jadi kita boleh potong kedua-dua log di belah kiri dan belah kanan. Konsep yang ketiga adalah nombor log dan asas yang sama akan bersamaan dengan 1. Secara umumnya, log A asas A akan bersamaan dengan 1 kerana nombor log dan nombor asas log adalah sama. Contoh, log 2 asas 2 akan bersamaan dengan 1. Soalan 4B diberi log y asas 4 sama dengan 3 per log 4 asas x y. Ungkapkan y dalam sebutan x. Langkah pertama, kita perlu tukarkan log 4 asas x y menjadi log asas yang sama, iaitu log asas 4. Jadi, log 4 asas x y bila tukar akan dapat log 4 asas 4 per log x y asas 4. Seterusnya, masukkan balik dalam persamaan yang diberi dalam soalan di atas. Seterusnya, kita perlu tukarkan persamaan menjadi dalam bentuk yang mudah. Maka ia akan jadi log y asas 4 sama dengan 3 per 1 bahagi log 4 asas 4 per log xy asas 4. Okey, seterusnya kita akan dapat log y asas 4 sama dengan 3 per 1 darab log xy asas 4 per log 4 asas 4. Seperti yang kita tahu, log 4 asas 4 tu kita boleh potong. So, dia akan berubah jadi 1. Jadi, yang tinggal hanyalah log y asas 4 sama dengan 3 log xy asas 4. Seterusnya, 3 log xy asas 4 tu, 3 tu kita perlu pindahkan ke belakang akan jadi kuasa 3. Maka hasilnya akan jadi log y asas 4 sama dengan log xy kuasa 3 asas 4. Apabila log sama, kita boleh potong. Jadi yang tinggal y sama dengan x kuasa 3, y kuasa 3. Seterusnya, soalan minta kita ungkapkan y dalam sebutan x. Jadi, kita perlu pindahkan y berada di satu tempat yang sama, iaitu y di sebelah kiri, kita bawa ke sebelah kanan menjadi bahagi. Manakala, x kuasa 3 kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi 1 per x kuasa 3. Seterusnya, kita selesaikan dahulu y kuasa 3 per y, iaitu kita akan dapat y kuasa 2. Seterusnya, 1 per x kuasa 3 sama dengan y kuasa 2. Kuasa 2 kita pindahkan ke sebelah kiri akan jadi punca kuasa 2, 1 per x kuasa 3. Maka, punca kuasa 1 sama dengan 1 per dengan punca kuasa x kuasa 3, ia tidak akan berubah apa-apa. Jadi, kita hanya perlu kekalkan punca kuasa x kuasa 3. Maka jawapan akhirnya kita akan dapat 1 per punca kuasa x kuasa 3 sama dengan y. Cuba tenang seketika, cuba pejam matang.